Tuhan. Kenapa piani saliwangi wong paling suki sama lagunya setiba rawuh wonten mriki pun kabit bata makri laras bu meriksani santri khataman meriksani santri pada tampil turun acara pra acarane pirang-pirang segawang-gawang sambutane tembak pirang-pirang bahkan jenengan rawuh wonten mriki tanpa rasa pamrih malah kelangi duit pake anak yang jaluk cilok jaluk pantang jaluk es berhubung kami panjenengan si rewel si ini si itu rawuh wonten mriki jenengan nunggu suwe sampai-sampai nunggu tengiki orang keduman semek mani mungkin bisa jadi makhluk derajat yang panjenengan lebih mulia ketimbang gula. Kenapa lebih mulia ketimbang gula? Soalnya gula bukit meriki kan jelas anak singan berarti. Mungkin bisa jadi niat suci yang panjenengan lebih tulus ketimbang gula. Pramila ngaji niki matur jiwa bandani hati sing ati kabeh pandhati kandhani sing ala-alan dan dilereni insya Allah. Gusti Allah ngendikaaken al-malu wal banun zinatul hayatis dunya. Namanya harta, namanya anak, zinatul hayatis dunya. Perhiasan terhalau dunia sing jenenge tiang sepuh meriksani anak sehat tok dirasani bisa betul bu? Luwih-luwih kok duwe anak namun masalah kerana timbalan kelengkap harus Al-Quran karo tiang sepuh ngajeni karo wong yang belum normati iku rasa bangga luar biasa yang sepuh pada ibu kaburi pada seneng dereng na maos kalau kira-kira bahasa ulangi ulang panjana sepilih rambu kantong riti niate api siji badai na maji loh si sepuh aja bahasa karo sing namu kan sing namu kudune ngormati sing sepuh mula saking kula ngeta ternyata namanya wong tua niku figur wong tua niku tokoh wong tua niku idola yang akan ditiru kali putra putrine maka leres pepatah mengatakan buah jatuh tak jauh dari pohonnya ngeten pepatah ya bu buah jatuh tak jauh dari pohonnya bapaknya senang ngaji ibunya pintar ngaji insya Allah putra putri dari santri amin Allahumma buah jatuh tak jauh dari pohonnya tapi ganteng buah jatuh tak jauh dari pohonnya bapaknya kalem anaknya kampret bapaknya nyolong anaknya nyotek buah jatuh tak jauh dari pohonnya tapi ganteng buah pakai preman orang pernah tahu ngakoni sholat anaknya dari ustad tonton apa bagian anak itu jenenge buah jatuh belum punya jahit berhubung cara saliwangi apa? Sami deh tiba terus mil-mil nek barang cilik mau neng gelinding barang tiba gede jenenge mundur buah jatuh beruntungnya jauh buah pake alih ibadah sholat telah tahu ketinggalan anaknya maling preman gerita oke gak pernah tahu lakoni sholat uripe bakang diomongi angel sampai-sampai bapak yang dina nampak laku rasanya masyarakat kaji nih anaknya mendemani berdolongan teplek astagfirullahaladzim cuci nanti
jatuh, burung-burungnya jauh. Mangkaku kami jaman semil, is anak cerita, singku punya alim banget kan putranya Nabi Muhammad ini salah. Mau bapak ini tuh seorang nabi. Tapi kenapa ngomongan putranya Nabi Muhammad ini salah? Malah sengaja terbunuh orang kafir di hadapan mata kepala ayahnya sendiri, sengaja terbunuh orang kafir, malah ini bapaknya. Si kudunya saling banget kan garuannya Nabi Lut alaihi salam kan bocor ini tuh seorang Nabi ini mau sengaja garuannya Nabi Lut alaihi salam ini tuh betul-betul kembulannya karo kaum LGBT sengaja malah kembulan karo wong kafir sengaja gawe akhirnya bocor apa tapi ternyata untung seorang wanita Islam yang begitu kuat di menikah Asia garwani Fir'aun. Seorang Asia ternyata iman kuat ada ibadah sampai-sampai kemana-mana sholat dan dihukum dari Fir'aun. Fir'aun itu kafir sekafir kafir Allah. Diparingi rezeki setitik ngakuni Tuhan. Membesuk langsung ngakuni Tuhan. Itu Fir'aun. Ya jaman senengnya pun akan bersambungi kalau Fir'aun membetul dia pakai jendral Islami ngepelek awan sinyal itu aku membetul dia pakai jendral nurut dan pakai Fir'aun tapi kan logikanya begitu membetul dia pakai jendral bagi sumbung apa menurut dari anaknya Fir'aun bagaimana dari anaknya Fir'aun kan sumbungnya menurut Fir'aun kafirnya bisa menurut Fir'aun maka Alhamdulillah ini maka ternyata dua anak batu, dua anak lemah sama-sama gede tanggung jawab bagaimana tanggung jawab ini dijelaskan mengaroba ayatuna ibnu ma'aliman faliubri al-huroba barang siapa kepingin diri putra putri ingkang alim maka hendaklah senang mulia akan biatul alim kepingin diri putra putri soleh solehah titipan tentang madrasah titipan tentang PPK titipan tentang pesantren sakdereni lanjut kula bantuan jadi karena jamaah ini lagi mubeng langsung ini jalan dipun pindah.